Michael niki lek diiklal jerene santri niku Mikail. Mikail niku malaikat sing tukang bagi rejeki. Jelas? Jelas apa jelas? Bapak hadirin ingkang kula mulyakaken, manusia itu ada tiga periode. Dalam hidupnya ada tiga periode: masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu kata orang adalah masa kenangan, masa nostalgia. Masa kini adalah masa kenyataan. Masa yang akan datang adalah masa cita-cita dan penuh harapan. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada masa lalu adalah untung. Wa mangkana yaumu misla amtihi, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Sing paling payah wa mangkana yaumuhu sarron min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada matu niku malunun atau halikun, hancur atau terlaknat. Tuhun. Oleh karena itu sing jenenge demokrat rungaken iku gawe jargon nge semboyan. Saman golek partai partai enek. Saman buka ten YouTube. Jargonnya piye? Semboyane piye? Ingin melakukan sebuah perubahan dan perbaikan. Niku sampean ini nggak dilungok nih. Apa sih sampean melok-melok Pak Michael? Ingin melakukan sebuah perubahan dan perbaikan. Begitu saya melihat di YouTube Pak Michael ngenek nih pertemuan seperti ini, ye wong wadon-wadon usul Pak Michael ngono weh kaya bojone ae. Dadi bunga-bunga apa kias niki nggih, kias niki nggih ngoten. Langsung nelpon Pak Sekda, inilah pimpinan yang kita cari, langsung diselesaikan Bapak. Tidak ada dan jarang kita ketemukan seorang pemimpin begitu merespon apa yang diinginkan rakyat. Hanya satu-satunya Pak Michael Edi Haryanto. Tuan? Mbon? Ingin perubahan sampean? Hanya Partai Demokrat yang kepingin melakukan sebuah perubahan dan perbaikan. Perbaikan di bidang ekonomi, perbaikan di bidang pendidikan, perbaikan di bidang tata kenegaraan, di bidang pertanian, di bidang pertambangan dan seterusnya. Indonesia yang pun letuh gak karu-karuan, carut marut. Makanya sampai nek melih pemimpin yang jelas sing iso disambati karo rakyat. Kenapa saya pindah ke Demokrat? Karena tahu saya visi dan misinya Partai Demokrat di Kabupaten Banyuwangi. Saya tertarik, saya tidak sendirian. Kulonggowo 15 kiai pondok-pondok pesantren besar. Lalu kemudian kiai-kiai langgar jumlahnya sak Kabupaten Banyuwangi niku 2.900 kian. Luar biasa. Kenapa Kelanggar ikut Demokrat? Karena tahu persis jenengan semarep uang iso maji krono Kelanggar, uang iso mimpin tahlil Kelanggar, sing ngajari tauhid anane sampean Kelanggar, pondok-pondok gudi iku iso gede krono jasa Kelanggar. Tapi Kelanggar tidak pernah di openi, tidak pernah disentuh. Maka itu Demokrat Kabupaten menyentuh kepada para kiai-kiai langgar.
Pada kesempatan malam ini juga, saya ingin mendengar, karena saya wakil rakyat. Ketika saya menjadi wakil rakyat, apalagi alhamdulillah saya menjadi salah satu pimpinan DPRD, saya harus memikirkan bagaimana rakyat itu bisa sejahtera dan ada perubahan. Untuk itu, kesempatan ini silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saya masih ada anggaran bulan 11 yang akan dibangun, dan saya memberi kesempatan apa yang diinginkan untuk masyarakat Karangrejo. Saya pimpinan DPRD, wakil ketua DPRD. DPRD itu adalah Dewan Perwakilan, tahu? DPR Dewan Perwakilan Rakyat, wakilnya rakyat. Bosnya siapa? Saya ini wakilnya jenengan, kulinya jenengan, jongosnya jenengan. Sehingga malam ini jangan takut-takut karena saya karyawan jenengan. Saya menghadap bos saya, perintahkan saya apa yang diinginkan oleh masyarakat Karangrejo. Ini serius. Ya, jangan nganggap saya sebagai kata Pak Yai tadi, pimpinan-pimpinan. DPR bukan pimpinan, tetapi DPR adalah jongosnya rakyat. Saya wakil jenengan. Iya Pak, nama saya Budia. Saya minta pemerintah tegas bisa dilanjutkan apa tidak. Yang saya mohon di pemerintahan itu gas dilancarkan seperti yang kemarin. Ya, masih susah. Masih susah Pak. Yeah. Minta jalan antara Kedasri, Pendarungan, minta diaspal. Karena apa? Karena itu lintas anak-anak sekolah. Mohon diperhatikan. Permintaan saya Pak Michael, yeah. Mungkin ya di Pendarungan itu ya, itu saya sudah berapa kali mengajukan masalah alat musik. Kita punya alat musik namanya gedogan, sampai hari ini belum terrealisasi. Yeah. Kalau Bapak berkenan ya, mohon dipertimbangkan itu. Yeah. Kula kepengin bantuan sekolah, Pak. Sekolah nopo, Bu? Yoga kula sekolah SMA, Pak. Tinggriya enten sing mboten sekolah, putus sekolah, Pak. Kenapa? Mboten enten biaya. Yang di rumah enten pokoke. Ndak sekolah apa? Ben. Ndak sekolah apa yang enggak sekolah itu? SMP, SMA? SMA putus sekolah, Pak. Anaknya berapa? Mboten tangga kula. Oh, tangga. Ini ngomongno tangga. Nggih, kula pindah, Pak, nedhi bantuan sekolah. Halo. Halo, ya, halo. Ya, Pak Deni. Ya, halo. Pak, gimana, Pak? Gasnya kok masyarakat di sini kok masih langka terus, gimana, Pak? Di daerah mana, Pak? Di daerah Blimbing Sari, Desa Karangrejo. Ini masyarakat Blimbing banyak Sari, iya. Karangrejo, Pak. Ini ya, kita sih sudah salurkan tambahan, Pak Michael. Nggih. Dan di beberapa tempat serapannya juga sudah mulai melambat. Nggih. Hanya memang kalau kami sarankan untuk masyarakat konsumen mencarinya ke pangkalan, Pak, karena memang kita mengarahkan untuk menjualnya di pangkalan. Karena kalau ke toko ini memang bukan kepanjangan tangan, Pak, dari kami, Pak. Masyarakat desa itu kan orang banyak yang miskin, Pak. Kalau cari ke pangkalan itu pakai opo, Pak? Kan itu. Nah, itu, Pak, sampai bersorak. Tolong, Pak, gimana ya? Ditambahin lagi. Ya, operasi pasar itu bupati janji. Jangan sampai janji-janji aja. Ini itu saya sebagai wakil rakyat itu yang pusing, Pak. Besok gimana? Operasinya di mana? Kalau ke pangkalan, masa orang masyarakat sini suruh beli di Banyuwangi, Pak? Di Banyuwangi, Pak. Di seluruh kelurahan tuh sudah ada pangkalan, Pak Michael. Seluruh kelurahan ada pangkalan? Ya, nggak ada. Ini Pak Kadesnya ada di sini, ada Pak Kades. Jadi nggak ada, Pak. Tolong, Pak.
Dani, ya. Masa tambah susah ini rakyat kita, Pak, Pak. Ya, ya tolong besok coba, Pak, ya Blimbing Sari ini. Sekarang ini mengeluh terus. Yang desa-desa mungkin yang kota sudah terpenuhin, yang desa ini, Pak. Ya, besok-besok saya ke sana, Pak. Saya tadi datang baru datang, jadi belum ke sana. Coba gimana kok enggak belum selesai-selesai ini? Jangan di koran-koran ngomong aman, kenyataannya nggak bisa, Pak. Masih banyak rakyat menderita. Ya tolong, Pak, besok saya ke sana, Pak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi saya juga nggak tahu. Kemarin saya tanya dan anggota saya sidak tanya, katanya kenapa gas langka? Alasane akeh wong ewuh jarene. Piro sih wong ewuh iku? Padahal wong ewuh ya pakai kayu. Kan gitu kan? Saya kejar terus. Kenapa? Apakah kurang pasokannya? Sama. Sama pasokannya tahun lalu, bulan yang sama, sama pasokannya. Saya katakan, bicara jujur saja, alokasinya berapa? Berkurang apa? Tetap atau bertambah? Saya katakan gitu. Diam. Ya kurang sih. Bagaimana kalau kurang itu kok katakan sama? Seharusnya pemerintah berbicara kepada rakyat, kalau memang tidak mampu untuk membiayai subsidi gas, ya diberitahu, jangan langsung diputus sehingga masyarakat jenengan itu susah mencari gas, kan begitu? Memang seperti yang dikatakan Pak Yai Maskur tadi, negara kita susah. Pak Ahmad Mujoko, RT 01. Ya, nanti bulan 11 akan saya hot pick, saya ajukan hot pick. Ya, nanti tolong, ya. Catat Leona, ya minta Leona aja. Itu 01, besok alamatnya langsung berikan nanti bulan 11. Karena saya punya, masih punya anggaran. Alat musik sekarang enggak bisa, tapi tahun 2024 insya Allah saya bisa memberikan. Karena program pemerintah itu enggak bisa minta ini langsung diberi, enggak bisa. Kecuali saya punya alokasi yang saya simpan, mana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jalan, pengairan, masih bisa. Kalau hibah memberikan uang kepada masjid, musola, itu tahun depan. Enggak bisa tahun ini cair. Kalau saya janji sekarang enggak cair, saya berarti bohong. Lebih baik saya katakan, kalau minta bantuan untuk masjid, musola, itu tahun depan cairnya. Pengajuan sekarang bisa saya catat tahun depan cairnya. Kalau mengenai jalan, bulan 11 nanti kita akan bangun untuk masyarakat. Buat minta kepada kepala desa surat keterangan tidak mampu, ajukan kepada sekolah, nanti sekolah suratnya sekolah saya bawa. Saya untuk ngajukan untuk beasiswa. Ya. Kalau untuk bayar sekolah saja, saya bisa membayari langsung. Tetapi saya ingin mengajukan beasiswa supaya anak ini bisa semangat untuk belajar. Yang penting anaknya supaya belajar yang rajin, pinter, besok bisa akan terjadi perubahan. Jangan sampai malas-malas karena tidak ada uang, karena nanti ke depan saya memikirkan bagaimana seluruh masyarakat di Banyuwangi ini tidak boleh yang ada putus sekolah. Jangan bicara, dengarkan, karena ini untuk perubahan, untuk kemajuan jenengan semua. Dan saya yakin di sini semua ingin berubah, kan? Ingin berubah lebih baik, kan? Ingin anaknya supaya bisa sekolah dan bisa berhasil, kan? Dengarkan, Pak. Saya 12 tahun datang dari desa ke desa. Saya melihat kehidupan orang desa. Ternyata rakyat Banyuwangi, banyak rakyat Banyuwangi yang miskin, yang melarat, Pak. Masih banyak. Bahkan rumahnya yang mau roboh masih banyak. Banyak masyarakat Banyuwangi yang tidurnya di alas tikar. Rumahnya yang mau roboh itu masih banyak. Ini tidak adil bagi rakyat Banyuwangi. Ketika saya tahu, hati saya makin berkecolak. Saya harus memberitahu kepada rakyat supaya rakyat itu menikmati kekayaan Banyuwangi. Tidak adil bagi rakyat Banyuwangi. Kita mempunyai kekayaan yang begitu besarnya, tetapi rakyat Banyuwangi banyak yang miskin. Tahu, Pak Mahfud? Yang mengatakan begini. Tahu, kan?
Menteri Menko Polhukam, dan beliau mengatakan di YouTube, silakan nanti dilihat sendiri, dengarkan, silakan keraskan. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun, setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara, itu 20 juta itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi apalah gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena sudah. Abdul Samad ketika itu mengatakan, sudah mengerti gilanya korupsi di negara kita. Siapa yang korupsi? Dia adalah pejabat, pejabat politik. Orang politik dipilih oleh siapa? Oleh siapa? Yang bareng lah, dipilih oleh siapa? Rakyat-rakyat. Saya gitu loh. Kalau salah rakyat, kalau benar saya gitu. Dipilih oleh rakyat dan jenengan juga. Yang membuat rakyat miskin, Banyuwangi tidak tahu tentang politik. Sehingga saya akan masuk, saya akan datang ke seluruh pelosok, ke rakyat untuk memberitahu. Saya lebih senang kalau sampean tidak main-main politik dan mengerti politik. Karena ini untuk masa depan keluarga sampean, anak-anak sampean, tetangga sampean, dan desa jenengan. Jadi sampean harus mengerti tentang politik itu. Banyak rakyat tidak mengerti tentang politik. Ketika saya mengatakan seperti itu, ada tokoh di Wongsorejo, saya protes Pak Michael, kenapa Pak? Saya ini sudah malang melintang di dunia politik, saya mengerti politik, kenapa Pak Michael bicara saya tidak mengerti politik? Saya ini setiap 5 tahun memilih ini, milih B, milih C, tapi setiap 5 tahun 3 kali terusir. Loh, berarti kan tidak ngerti politik. Rakyat sudah pinter, tidak perlu menyampaikan ini. Oh, senang saya kalau rakyat pinter tentang politik. Apa kepinterannya Pak? Pokoknya lenda ono picisi, gak nyoblos. Itu kepandaian rakyat katanya, gak ono picisi, gak nyoblos. Sehingga sopo sike duit, itu tak pilih. Akibatnya apa? Sekarang ini kita nikmati Pak. Kita ini kaya raya, saya beritahu. Banyuwangi ini kaya raya akibat masyarakat yang ngawur memilih tentang politik itu. Sekarang ini untuk menyekolahkan anaknya saja nggak bisa, padahal kita kaya. Kalau ingin berubah, mari Pak, tahun 2024 jangan ngawur dan jangan main-main politik. Ingat, yang bisa memberi itu yang sudah jadi. Terus kemana 4 tahun, 5 tahun yang lalu, kemana uangnya rakyat? Mereka yang ngantongi saja. Setelah mau pemilihan akan datang, kalau bapak-bapak memilih karena berikan bantuan, jangan harap ada perubahan Pak. Jangan, ketika ada bantuan bangun sana. Tapi ketika milih, apa yang saya katakan saya tadi, lihat dulu sesuai dengan hati nurani. Jangan memilih karena bangunan itu penting, mungkin bisa dilihat dari situ. Tetapi jangan semata-mata karena membangun pada saatnya, nanti sampean akan terjerumus. Harus dilihat, yang bangun ini 5 tahun kemana. Gitu nggih Pak ya? Sudah ngerti Pak? Benar? Perkenalkan, nama saya Elona Felicia. Rumah saya ada di Bomo, lebih tepatnya di Dusun Jatisari. Jadi saya minta dukungan kepada jenengan semua, yang alhamdulillah saya mengikuti salah satu kandidat calon DPRD Banyuwangi dari Partai Demokrat. Semoga dukungan Bapak Ibu semua bisa merubah ke depannya bagaimana, karena slogan Partai Demokrat adalah perubahan dan perbaikan gitu nggih. Jadi mohon dukungannya, supportnya, doanya gitu. Nama lengkap saya Isyrofah Amalia Ahmad, biasa dipanggil Isyrofah, Isyrofah. Latar belakang saya adalah pengacara, sehari-hari saya berkegiatan sebagai pengacara
dan saya juga termasuk mahasiswa aktif S3 doktoral di Universitas Airlangga bersama Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY dan juga sebagai asisten dosen. Tapi karena ada panggilan untuk bisa berkomitmen di Partai Demokrat, saya dipanggil oleh Bapak Ketua, Bapak Michael Eddy, untuk bisa menyuarakan harapan-harapan rakyat. Karena sesungguhnya harapan rakyat adalah perjuangan demokrat. Saya sangat bangga, sangat luas diberi kesempatan oleh beliau untuk belajar dan mengabdi kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, apa saya diberi kesempatan ke depan untuk bisa mengabdi kepada panjenengan sedoyo? Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jika memang sebelumnya saya belajar di kampus karena di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4 itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita harus memajukan kesejahteraan rakyat. Maka Partai Demokrat sangat cocok untuk saya bisa mengabdi dan untuk memajukan kesejahteraan rakyat ke depan. Semoga kami semua nanti bisa berkomitmen dan bisa mengabdi kepada panjenengan sedoyo. Saya masuk ke Demokrat untuk rakyat, mengabdi untuk rakyat. Kalau nyari duit, saya tidak perlu jadi ketua partai, tidak perlu jadi anggota DPR. Gajinya berapa? Lebih baik saya jadi pengusaha. Beri kesempatan Partai Demokrat. Kalau Partai Demokrat itu menang, saya bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat Banyuwangi, Bu. Saya ingin jujur kepada rakyat. Mudah-mudahan rakyat itu percaya kepada Partai Demokrat sehingga saya bisa berbuat untuk menolong dan membantu rakyat. Gitu, nggih? Okay?